pagi Senja. Loh, Daniel? Iya. Kamu ngapain ke sini? Aku mau. Aku nggak tahu kamu. Kan? Ya, pengen berangkat bareng aja sih. Dan kalau boleh teh panas pagi-pagi enak kali ya. Ya udah, aku buatin. Tapi jangan pakai gula. Terus nggak pakai gula? Iya, pakai senyum kamu aja biar manis. Ih, gombal ya pagi-pagi. Ya udah sana duduk dulu. Duduk di mana? Tunggu di mana sih? Situ, di situ. Situ? Iya, aku buatin ya. Yaudah ya, kasih. Daniel, ini tehnya. Terima kasih, Nona Manis. Minum ya. Senyum dulu dong. Masih aja jutek. Aku mau tanya dong. Ya udah kamu dulu deh. Mau tanya apa? Pertanyaan aku simpel. Kenapa kamu nggak pernah hubungin aku? Kenapa nomor handphone kamu nggak aktif? Kenapa kamu pergi nggak pamit sama aku? Oh, sabar Nona Manis. Ya apalah itu terserah kamu. Coba kamu jawab. Kan kemarin udah aku jelasin. Oke. Terus kenapa kamu pergi nggak pamit sama aku? Ini perlu aku jawab. Ih, ya jawab dong, Daniel. Astaga, sabar sekali Nona ini. Oke, aku jawab kenapa aku gak pamit sama kamu. Ya karena aku yakin kalau kita bakal ketemu lagi. Dan terbukti kan? Iya, terbukti setelah 3 tahun. Ya udah, sekarang kamu deh. Tadi kamu mau nanya apa? Gak jadi ah. Daniel! Ih! Oh ya Senja, maaf ya aku tinggal dulu. Untuk dokumen-dokumen yang kamu butuhkan, kamu bisa berurusan langsung dengan Kak Gio. Oh, emang mau kemana? Ada urusan yang perlu aku selesaikan. Sampai jumpa nanti sore ya. Oke, dah. Dah. Selamat pagi Kak Gio. Pagi Senja. Wah semangat banget, gak kayak tadi malam waktu aku telepon. Iya dong, capeknya udah hilang. Sekarang aku bisa semangat deh, gak telat lagi kan aku. Nah gitu dong. Ini berkas yang kamu mau udah aku siapin, dipelajari ya. Aduh, Kak baik banget deh. Makasih ya Kak. Sama-sama, gak apa-apa lagi. Lagian apapun yang kamu butuhin, yang penting bisa cepat selesai tanpa kendala. Oke. Okay. Aku lanjut kerja dulu ya, nanti yeah. Kalau misalnya ada apa-apa, kabari ya, jangan okay. Sungkan buat bilang. Oke. Okay. Serpihan tentang tembaga membuat aku semakin mengerti bahwa tembaga begitu berguna bagi peradaban manusia. Sama seperti aku yang masih belum paham kenapa Daniel pergi ke sini tanpa pamit padaku. Kok malah kepikiran Daniel? Thank you.
By the way, kita mau kemana? Rahasia. Iya, kemana? Ya kalau dikasih tahu namanya bukan rahasia lah, manis. Ya udah, yuk. Daniel, ya. Ini tempat apa? Bekerja dengan rutinitas berulang dan jauh dari keluarga dapat meningkatkan tingkat jenuh para pekerja. Nah, inilah solusinya. Ini adalah Superblock atau biasa disebut juga Plaza Agawa Ogom. Nama ini berasal dari suku Amume, yang artinya tanah kering. Di dalam ini terdapat fasilitas hiburan, olahraga, dan rekreasi. Bahkan ada bioskopnya juga loh. Oh iya? Iya. Gimana kalau kita nonton? Boleh deh. Yuk. 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 Shoes and have some fun. Cause you and I, oh yeah, we could fly so high, so high. Aku punya kopi spesial untuk kamu. Ini namanya kopi Gold Amume. Kopi ini perkebunannya di sekitar area sini. Dan diambilnya pakai helikopter. Oh iya, aku coba ya? Yeah. Silakan. Gimana rasanya? Enak banget. By the way, kamu sering kesini? Iya, aku suka kesini kalau aku lagi jenuh dan aku lagi rindu. Oh. Ini siapa? Rindu Jakarta dan orang yang aku rindukan. Serius banget? Ya, begitulah. Tapi kayaknya di Jakarta tidak rindu. Kamu haus ya? Iya. Aku bawa orange juice untuk kamu. Thank you. Oh iya. Aku bawa melon juga nih. Cobain deh melonnya. Seger nih.
Melonnya beda ya, kayak rada crunchy gitu. Iya dong, melon sini. Ini melonnya ditanam di lahan reklamasi tailing. Thank you ya. Sama-sama. Here I am again, floating through the silence in my cold skin. Senja, itu gelang dari ayah kamu kan ya? Iya, kok kamu inget sih? Masa kamu lupa? Dulu kita pernah cari gelang itu di kampus semalaman sampai pagi. Oh iya, waktu itu habis olahraga. Terus kamu bantuin nyariin ya? Apapun untuk Nona. Gelang itu berharga sekali ya untuk kamu. Banget. Aku ngerasa ayah lebih dekat dan akan selalu dekat kalau aku pakai gelang ini. Dingin ya? Pakai jaket aku nih. Gak apa-apa. Gak apa-apa, aku udah biasa di sini. Kita jalan yuk. Oh, yuk. Daniel! Yesa! Kok dari mana saja? Saya cari kok seharian. Saya bapak cari. Ya ampun, saya lupa. Oh iya, kenal dulu ini Senja. Halo, Yesa. Senja. Jadi bagaimana? Kok ikut saya kah? Iya. Senja, kamu gak apa-apa kan jalan sendirian? Oh, apa-apa. Hari ini terakhir aku di Tembagapura. Sedikit kecewa dengan Daniel tadi. Aku pikir dia akan nemenin aku terus. Ternyata dia malah milih jalan sama Yesa. Pacarnya mungkin. Tapi aku bersyukur. Pernikahan aku rampung. Dan makna dari gelang tembaga milik ayah akhirnya terpecahkan. Mungkin kalau aku gak kesini, aku gak akan pernah nemuin jawabannya. This is our place in the human race. And we won't stop dreaming. No, we won't stop dreaming. Look ahead, we can see forever. You and me doing it together. Stars. Look at us, don't you see we've come so far? Yeah, we've come so far. 'Cause this is our world, and this is our time, and these are our plans.